Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk para penonton bola voli pecinta bola voli yang telah setia menunggu atas tersangkanya babak di grand final kali ini. Para pemain sudah melakukan sedikit pemanasan, pertanda pertandingan akan segera dimulai. Antara sekali pun terlihat luar biasa. Pemanasan Open turnamen di Pelaton ini luar biasa. Juga kami sampaikan kepada segenap para pemain karena dengan keterbatasan kondisi lapangan pada malam ini yang setelah diguyur hujan, kami mohon tetap siaga dan berhati-hati karena bagaimanapun juga kita belum ada asuransi dan tidak ada ditanggung dengan BPJS. Ada yang tidak memungkinkan atau tidak bisa diprediksi, kita berharap mudah-mudahan di tahun 2023 Klaten akan mempunyai lapangan indoor. Thank you.
Kali ini kami sampaikan official baru Jaya Melaton untuk segera menyerahkan daftar pemain yang akan diterjunkan pada malam hari ini.